Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, ini nama gue Rio. sapam siap tenar. Iya. Yeah. Wow. <laughs> tenar lagi. Jujur bang, gara-gara panggung ini nih bang. Sekarang gua jaga ada yang ngenalin. Rasanya aneh ya. Aneh banget bang. Sumpah demi Allah aneh. Karena perasaan ini belum pernah gua rasain sebelumnya gitu. 15 tahun gua jaga orang kalau lewat-lewat aja gitu. Baru minggu lalu bang ada orang lewat, ibu-ibu terus. Gini. Stand up ya. Gue bingung mau jawab apa bang. Bingung loh, perasaan ini tuh aneh di gue. Bener. Gue gak ngerti setup di dimana. Tapi ini bingung gue ceritain aneh gue bang. Rasanya bingung gue bener sumpah. Cuman ini yang bingung gua omongin gitu. Aneh gitu rasanya gitu. Itu ibu-ibu ketawa. Gue ikut ketawa senyum ikut senyum. Gue kayaknya aneh gitu. Tapi aneh itu dia ngajak foto gue. Tapi di situ gue baru ngerasa gue gak keren bang. Karena gue pakai seragam sapam ya Allah. <laughs> Kalau komik tuh habis manggung gitu turun keren gitu bajunya hoodie gini kayak gini keren. Hmm. Lah gue pakai seragam sapam. Hmm. Sama ibu-ibunya di upload bang di Instagram gue di tag yang gue gak repost ya kan. <laughs> Karena gue yakin dia taruh di Instagram, ada pertanyaan dari ya teman-temannya. Ngapain lu foto sama satpam? <Saruh> ya kan? <Saruh> Kalau gue repost, jadi gue yang dapat pertanyaan dari teman-teman gue. Lu foto sama artis mana? Kok nggak terkenal? <Saruh> 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 <Yeah>. <Saruh> branding satpam gue di panggung ini tuh ternyata kuat banget bang. <Saruh> kuat banget branding satpam gue gitu. Hmm. Jujur bang, ini yang bikin gua takut gitu. Takut diundang acara di acara stand up, diundang stand up di acara acara satpam. Takut gua bang. Takut gua sumpah. Karena gue di stand up sini ngomongin satpam. lo ketawa karena lu bukan sapam semuanya kan. Kalau gue stand up di acara sapam, potensi di heckling gue gede banget. disaut sautinnya gede, bahkan dari opening gue yakin udah disautin gue. Gue masuk gitu, assalamualaikum. Nah ini nama gua Rio dan gua ini Sapam ya. Emang lo doang kita semua Sapam. Ini Sapam, ini Sapam, ini Sapam. Semua Sapam bang di sini. Belum siap, gua stand up digituin bang. Belum siap. <Lan> Jadi Sapam tuh gak enak ya. Setuju, <Lan> wah belum siap gua bang. <Lan> digituin belum siap gua. Takut, gua takut sumpah. Takut gua. <lan> <ngeyampe lan> Tapi kayaknya gua harus cari solusinya gitu ya. Tapi solusi pertamanya kalau diundang kayak gitu, gue stand up gak bawa materi tentang sapam. Hmm. Solusi kedua, gue stand up roadman gue polisi ya kan. <laughs> Biarin lah ya kan. Bayar mahal yang penting gak di heckling gue. <laughs> <laughs> Jujur bang, gue tuh pingin banget masuk grand final gitu. Biar premis-premis tentang sapam tuh habis di gua gitu. Biar nanti gak ada lagi komik persona sapam, bukan gue jahat ini cara gue bertahan di industri. Tahan, cara gue cuman kayak gitu bang. Karena gue pingin kayak Mr. Gamail bang. Setelah Mr. Gamail mana ada sih polisi lucu di suci nggak ada. Agung Propos cuma sampai so satu ke jilapan. Bintu kalah sebelum berperang. ya kan? Kayak gue pingin premis apa abis di gue, gue masuk grand final gitu. Karena gue juga pingin di atas Mr. Gamail. Karena kalau di dunia nyata sapam di bawah polisi bang. Oh, kalau gue masuk grand final ya kan. Mister Gamang lihat gue manggil gue komandan Rio respect. Lo masuk grand final respect gue sama lo. 15 tahun gue bang jadi sapam udah bosen banget ditanya. Yo gimana aman gak? Aman gak? Sekarang tanya gue sama lu bertiga, gimana perform gue? Aman kan? <tuk> <tuk> Nama gue Rio, makasih. Wow. Wow, 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 ger, 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 abis penampilan komika yang satu ini. Tapi apakah bisa menang banyak pada hari ini? <tuk> kita juga nggak tahu ya. Coba kita lihat aja dulu kali ya. Pasti keren gak nih di mata para dewan juri yang ada di sini? Atau mungkin pasti kuat? Dari supportnya supporter mereka masing-masing biar bisa menang banyak dong ya nggak menang banyak kayak motor keren anak muda banget zaman sekarang zaman now yaitu Yamaha Gear 125 Let's Gear Up. Tapi kita penasaran bagaimana uh, komentar dari dewan juri yang pertama Bang Radit. Iya sebagai sebagai sebuah tontonan menyenangkan karena emang ya lu full power aja gitu dan deliverynya juga jauh dibanding ketika pertama kali masuk ke sini. Iya. Cuman celakanya kalau kita kupas semuanya lu saja mengamini bahwa banyak yang secara setup pancelan yang masih belum dapet gitu. Cuman yang yang gua akhirnya bisa bilang adalah uh, secara stand up lu baik Mungkin jangan-jangan kalaupun nanti lo mau punya karir yang lain yang masih dalam konteks berkomedi, lo bisa jadi penulis yang baik juga, baik secara sketsa, film atau apapun karena lo punya bakat di punya premis yang bagus ini. Kalau dibilang penampilan hari ini kayak gimana? Tadi di belakang lo nanya aman apa enggak? Aman. Tapi bisa lebih baik. Itu aja. Aman, Thank you Rio. Ya. Aman tapi bisa lebih baik menurut <laughs> Radit. Aman, tapi bisa terlambat, karena premisnya itu ya. gak bagus, kan? masih belum diturunkan untuk... Ke Malah bisa menjadi penulis yang baik juga ya, Rio Iya, kalau misalkan penulisannya ya. diperbaiki, ya. diperbaiki ya. mungkin kita bisa berkarir di dunia... Namun kalau itu menurut pendapat uh, Bapak Raditya Dika, yes. tapi gimana terhadap uh, Bapak... Bapak Abdel? Cing Abdel, Bapak Abdel maksudnya. Bapak Cing Abdel, apa? Memberikan komentarnya untuk uh, Saudara Rio. Oh iya. Yeah. <laughs> Iya, di ya, cing. Tapi gue senang di balik kebingungan lo untuk uh, apa namanya me menyampaikan apa yang lo ingin sampaikan itu jadi lucu gitu. Hmm. Dibanding sama yang dulu-dulu, ya gue selalu bandingin sama lo pengen nyampaikan kelucuan si Bob gitu. Hmm. Ya kadang-kadang gak nyampe ke gue. Nah lo sekarang punya sesuatu yang lo pengen sampaikan, ini lucu sebenarnya nih keadaan lo kikuk sama si ini. Tapi lo nggak tahu siapa pancarnya seperti apa itu buat gue aja udah udah lucu maksudnya lu udah mulai bisa mensiasati bagaimana caranya membuat sesuatu yang lo rasakan lucu bisa dirasakan juga sama orang lain. Tapi aman ya aman. Masih, Cing. Iya. Yeah. Oke, okay, silakan Bang Panji. Iya. Yeah. Berikan komentarnya. Oh menurut gue Rio. Seandainya lu gak belibet pas mau ngomongin satpam stand up depan satpam, itu sebenarnya lu bagus banget kalau menurut gue. Um, jadi itu semuanya kena. Ngapain foto sama Satpam? Lu juga kalau misalnya lu yang repost, ngapain foto sama ibu-ibu? Siapa nih orang gak terkenal? Terus gitu Satpam stand up depan Satpam lucu banget. Dan yang menurut gue yang paling lucu adalah, gue pikir Cing Abdel mau ngomong. Tadi lu sempat ngejerit, nadanya tinggi banget. ya. Tapi sampai gak nyampe. Menurut gue itu lucu banget, kenapa ya? Tapi seandainya, kan yeah. lu sempat belibet kan? Sempat muter, gue sempat ketawa sendiri karena otak gue nyampe sama apa yang lu pengen ngomongin gitu. Nah seandainya belibet itu nggak ada mungkin nilai lu akan jauh lebih baik, tapi ini aja menurut gue nilainya bagus. Jadi kalau misalkan tanya aman atau enggak, oh ini mah lebih dari aman menurut gue, bagus ini mah. Makasih. Ya, Pak Haji Bolot, <tuk> silakan beri komentarnya Pak Haji. Bagus. Pak Haji Bolot, silakan beri komentarnya Pak Haji. Pak Haji. Haji. Pak Haji komentar. Apa? Komentar Pak Haji, ngomentarin Rio, tadi kan Rio udah stand up. Pak Haji nonton nggak tadi Rio stand up? kan gue tadi gue disuruh duduk di sini. Akan dia nyuruh ke situ, Pak Haji ya Allah. <laughs> Pak Haji di situ aja. Berikan komentar terhadap penampilan Rio, maksudnya. Tidak mau. <laughs> ah. Yuki, lo aja yang ngomong dah. Hah? Ngomong coba sama Pak Haji Polat. Wah. Iya, Rusia Jody dia lebih dekat. hah Bagaimana kalau gue jadi komentar nih? Siapa namanya? Rio. Hah? Rio. 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 Yang tadi sebut-sebut Rio yang mana? Ini ini. Ini yang dari tadi kita sebut Rio. Oh. Masih ini. ditanya baik ini. Ya, baik. Yo. Ya, Haji. Mengenai sholawakan lawakan lo itu bagus. Cuman apakah, Lo emang sapam. Ya, iya, Pak Haji. Sapam. Cuma bila mana terkenal jangan melupakan dengan sapam. Siap, Pak Haji. Oke. Ya. Bila mana. Kalau melupakan dengan siapa, menjatuh lagi lagi lo. Siap. Dengar nggak lo, gue ngomong. dengar kalau ya, dengar. Dengar gak, Pak Haji ngomong. Ya, yang punya masalah iya. kan dia. Iya. Jadi budek dia. ya. Pak Haji, yang gue ini gak gaya. dengerin dia kali. <tawa> <tawa> oh gitu. Melawak itu jangan menyeritakan orang lain atau kawan. Rumah tangga orang jangan dibawa-bawa dilawakan. Ya. Seorang pelawak, jangan main umpama di panggung itu jangan main urusan politik. Politik itu jangan ini. Ah, ya? betul mm, De, <laughs> e. <laughs> dengar, bang, Panji. Pelawak <laughs> <laughs> <gulak>, pelawak aja. bang, Pelawak. bang, 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 oke. Oke. bang, bang, Oke. Oke. oke oke. Oke. bang, Oke oke. bang, Oke. oke. Oke ya bang, oke. Oke. bang, 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 Oke. bang, 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 Oke. bang, Oke. bang, Oke. Oke. Dodi, oh, oh. Iya dong, masa... Oh iya. oh iya. Tapi menurut aku, kakak tuh parah banget. Apa? Lucu banget sih. Oh. oh. Lucu, terus apa ya? Apa ya? Apa tuh? Kaya... Intinya, intinya. Kayak kan, menyenangkan. Itu yang <laughs> Nervous gak itu? Rasanya pas ngomong. Iya sih, ada. Ada, tapi dikit. Mm -mm. Kelihatan sih. Oh. Maksudnya dia gak getar gitu loh. Oh. Dia kayak asal nyerocosnya bagus. Mantap, aku dukung kamu, Aku bantuin kamu untuk swipe up. Wow, kamu keren banget sih, Mas. sukses Rio. ya. Oke, terima Tapi kasih, Bu. Ya terima kasih, buat Terima kasih, buat Rio. Terima kasih, Rio Terima